Akhirnya sistem wireless charging sebenar tanpa menggunakan wayar telah dicipta dan bakal dikomersialkan. Tapi selamat ke teknologi macam ni. Dan macam mana ia berfungsi? Jom aku cerita lebih lanjut. Bila bercakap tentang wireless charging ni, konsep wireless charging sebenar dah lama wujud sejak beberapa tahun lepas tau. Kalau nak tahu, wireless charging simple je. Kau charge peralatan elektrik korang tanpa menggunakan wayar. Tak ada wayar pun disambungkan kepada peralatan elektrik tu. Contohnya smartphone ke, tak ada wayar langsung. Barulah ia layak dipanggil sebagai wireless charging. Betul tak? Teknologi yang dipanggil sebagai wireless charging yang kita ada sekarang ni, yang mana ia tengah digunakan secara meluas dekat smartphone, semua pengeluar smartphone tengah berlumba-lumba nak menghasilkan sistem pengecasan tanpa wayar yang paling pantas. Sampai 80 watt pun ada. Tapi adakah ia layak dipanggil sebagai wireless charging? Personally lah kan, bagi aku, masa mula-mula pengeluar smartphone memperkenalkan sistem pengecasan tanpa wayar ni, yang mana untuk ia berfungsi, kau kena letakkan smartphone kau atas charging pad. Lepas tu, kau tak boleh guna smartphone kau dengan bebas masa ia berada di atas charging pad tu. Dan charging pad tu pula, mesti disambungkan kepada power source dengan menggunakan wayar dan plug. Itu bukanlah wireless charging, babe. Wireless charging apa macam tu kalau tetap menggunakan wayar kan? Nama saja wireless, tanpa wayar tapi tetap ada wayar. So nama wireless charging tu sebenarnya hanyalah sekadar nama yang fancy saja untuk tujuan marketing. Hanya sebab wayar tak disambungkan secara langsung kepada smartphone, ia dipanggil sebagai wireless charging. Kemudian terbaru, tahun lepas bila Apple melancarkan iPhone 12, diperkenalkan pula MagSafe. Kat laman web Apple sendiri menyatakan ini bertujuan agar korang dapat mengecas iPhone korang secara wireless dengan selamat. Wireless apa benda? Sama je, smartphone korang tetap kena bersentuhan dengan charging pad yang disediakan. Cuma advance sikit lah daripada yang Android punya. iPhone ni, pengecasan tanpa wayar dia tu, charging pad dia tu, MagSafe tu hanya dilekatkan di belakang iPhone korang. Dan korang boleh guna iPhone korang macam biasa waktu tengah di charge. Tapi lah kan, kalau nak guna iPhone sambil charge, bukankah lebih selesa mengecas dengan menggunakan kabel pengecas yang biasa? Tak adalah macam gedabak sangat charging pad dekat belakang tu kan? Selesa ke nak pegang nanti? Tambahan pula, kelajuan pengecasan ni yang ditawarkan dengan MagSafe ni hanyalah sekitar 15 watt saja. Berbanding kalau korang menggunakan charging brick biasa, paling rendah pun untuk iPhone 12 dah 20 watt charging brick. Lebih laju daripada menggunakan MagSafe. So berbalik kepada true wireless charging tadi. Konsep true wireless charging ni ada agak lama diperkenalkan tau. Paling famous sekali masa tu sekitar tahun 2017. Antaranya adalah sebuah syarikat yang berpangkalan di New York yang telah menghasilkan satu device dipanggil sebagai mother box. Bukanlah mother box yang dalam cerita Justice League tu yang boleh hidupkan balik Superman. Tapi ini adalah satu device yang memancarkan gelombang elektromagnetik dan akan ditukarkan kepada tenaga elektrik oleh receiver yang dipasang pada smartphone. Receiver ni dia nipis je lah, lebih kurang macam sebesar dan setebal business card saja, dan disambungkan kepada smartphone. Motherbox ni direka dengan dua pilihan. Motherbox yang standard kena sambung kat power source, sesuai untuk diletakkan dalam rumah ataupun macam dekat pejabat. Dan motherbox mini yang lebih kecil dengan kuasa bateri untuk senang nak bawa jalan-jalan sambil wirelessly charge smartphone korang. Tapi motherbox ni masa tu barulah hanya sampai ke stage konsep design saja, yang mana belum betul-betul dihasilkan lagi. Satu lagi syarikat yang gigih membangunkan teknologi true wireless charging pada masa tu adalah syarikat ni panggil sebagai WeCharge, yang mana mereka telah berjaya menghasilkan prototype device yang benar-benar berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik tadi dan berjaya ditukarkan kepada tenaga elektrik. Cumanya jumlah tenaga yang mereka mampu hasilkan masa tu sangatlah kecil. So diorang tak adalah demo menggunakan smartphone, charge smartphone. Cuma mereka mampu buat demonstrasi menggunakan kereta api mainan tanpa bateri, directly guna tenaga yang dipancarkan daripada device tu tadi. Lepas daripada tu, dua-dua syarikat ni macam senyap saja tau. Bukanlah hilang terus. Adalah sikit-sikit inovasi atau penambahbaikan yang diorang buat. Cuma produk-produk mereka ni sampai sekarang tidak dipasarkan secara komersial lagi. Dan akhirnya Xiaomi, semua orang tahulah kan Xiaomi dengan inovasi diorang. Mereka telah secara rasmi mengumumkan teknologi pengecasan tanpa wayar sebenar mereka yang dinamakan sebagai Mi Air Charge. Mi Air Charge ni berfungsi dengan menggunakan sebuah device yang mereka panggil sebagai charging pile. Agak besarlah juga buat masa ni, lebih kurang macam saiz meja kecil macam tu. Ha, nice kan? Tapi macam mana ia berfungsi? Charging pile ni akan memancarkan apa mereka panggil sebagai millimeter wide wave. Aku tak nak translate sebab aku takut translation aku tu salah dan dia akan jadi misleading pula kan. Millimeter wide wave ni dipancarkan dalam lingkungan beberapa meter radius lah daripada charging pile tu tadi. Kemudian, smartphone yang dilengkapi dengan built-in antena penerima akan menukarkan millimeter wide wave ni tadi kepada tenaga elektrik. Syaratnya kena berada dalam lingkungan radius charging pile tadilah.
Cumanya buat masa sekarang, teknologi mereka ni hanya mampu menghasilkan pengecasan tanpa wayar pada kadar 5 watt saja. Walaupun ianya sangat perlahan kalau dibandingkan dengan standard sekarang, tapi masih tetap boleh charge lebih daripada satu device pada satu-satu masa dan boleh charge secara berterusan sambil menggunakan smartphone. Tapi menurut Xiaomi, mereka tak ada plan lagi untuk pasarkan Mi Air Charge ni pada tahun ni. Yalah, mungkin sebab prototip ni masih belum cukup sempurna untuk dikomersialkan kan. Lagipun charging pile dia orang yang besar gedabak macam tu, berapa pula harga dia kan? Sure tak mampu milik punya. So tak apa, kita bagi dia orang buat kerja dia orang dulu, buat research dulu, tengok apa yang kurang dulu, tambah baik dulu. Pada masa yang sama, Motorola turut mengumumkan true wireless charging device dia orang sendiri. Konsep dan bagaimana ia berfungsi sama saja dengan Mi Air Charge tadi, tapi advantage ni berbanding Mi Air Charge adalah Motorola punya ni didatangkan dengan saiz yang lebih kecil tau dan lebih portable. Cuma kelemahannya pula, ia hanya mampu berfungsi pada jarak 1 meter saja. Dan kalau korang tengok dari gambar yang dikongsikan ni, ia juga mampu mengecas lebih daripada satu smartphone serentak. Persoalan lain yang timbul pula adalah, adakah ianya akan membahayakan kesihatan manusia? Yalah kan, sebab kalau dah gelombang yang dipancarkan tu akan dipancarkan secara berterusan, kita bimbang pendedahan tubuh badan kita ni pada gelombang tadi untuk tempoh jangka masa yang panjang, jangka masa lama, akan memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia suatu hari nanti. Cuma buat masa sekarang, diketahui ianya adalah selamat kerana gelombang yang digunakan ni, millimeter wide wave ni, adalah jenis gelombang yang sama yang digunakan untuk memancarkan teknologi 5G. Walau bagaimanapun, Xiaomi dan Motorola masih perlu menjalankan kajian terperinci untuk memastikan teknologi ini benar-benar selamat untuk dipasarkan dan digunakan. Dengan wujudnya teknologi macam ni, kita boleh jangka dalam 5-6 tahun akan datang, tak mustahil tau semua produk elektronik yang kita gunakan, TV ke, striker ke, vacuum ke kan, dan sebagainya, mungkin akan mula menggunakan teknologi wireless sebenar macam ni. Dan aku rasa teknologi ni akan jadi lebih praktikal lagi kalau device pemancar ni dibina dalam bentuk sekecil charging brick saja. Dan pada peralatan yang kita nak charge tu, contohnya smartphone, akan ada button enable charge dan disable charge. Tak adalah non-stop sepanjang hari charge tak berhenti macam tu kan. Bila kita nak charge, kita enable saja. So apa pendapat korang tentang teknologi ni? Setuju tak dengan pendapat aku ni? Dan rasa-rasa bila agaknya ia akan dipasarkan? Kongsikan pendapat dan pandangan korang dekat ruangan komen. Subscribe channel aku untuk pelbagai info, tips, huraian dan sebagainya berkaitan dengan dunia teknologi dan gadget. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!